Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini saya berada di depan rumah sakit Kota Madiun ya, di tepatnya di Sogaten. Saya akan kuliner. Kebetulan ini saya belum sarapan guys ya, jadi kita akan kuliner salah satu warung nasi pecel yang ada di depan area rumah sakit Kota Madiun. Jadi kita akan kuliner, kita cari dulu ya untuk lokasinya di sekitaran depan area rumah sakit Kota Madiun ya guys ya. Oke, kita akan lihat ya, di sini ada banyak ya kuliner yang ada di depan rumah sakit Kota Madiun ya, namun di sini saya ingin kuliner untuk nasi pecel guys ya. Kita kuliner. Kita kuliner untuk nasi pecel. Oke guys, ini saya sudah dapat salah satu warung nasi pecel yang ada di depan rumah sakit Kota Madiun atau tepatnya di Sogaten. Ini ada salah satu warung dengan aneka nasi pecel ya yang ada di depan rumah sakit, dan ini menunya ada nasi pecel, kemudian nasi cotos ya. Kemudian buat yang suka ngopi, di sini juga menyediakan ya guys ya. Cocok sekali buat yang suka ngopi bersantai ya di depan dari area rumah sakit ya guys ya. Jadi ini di depan area rumah sakit Kota Madiun. Juga di sini juga ada ATM Bank Jatim ya sobat ya, buat yang ingin mengambil uang. Di sini juga disediakan ATM dari salah satu bank, yaitu Bank Jatim ya, yang ada di tengah-tengah Kota Madiun. Oke guys, ini untuk nasi pecel ya, sudah jadi. Dan nasi pecelnya pakai pincuk ya, pakai pincuk, pakai daun pisang ya, pakai daun pisang. Jadi ini memang ciri khas ya dari Kota Madiun. Jadi nasi pecel ini merupakan kuliner khas yang ada di Kota Madiun ya. Nah, ini saya mau sarapan pagi ya dengan menu nasi pecel dan teh anget ya. Tentunya ini buat vitamin sarapan pagi. Oke guys, sekali lagi ya, jadi warung ini sangat rekomendasi sekali ya buat sobat yang ada di rumah sakit. Kalau ingin beli sarapan pagi, jangan lupa ya, di warung ini sangat recommended buat sarapan pagi ya, dan ini sangat mantap sekali. Oke ya, jadi Anda pasti penasaran warungnya tadi apa ya untuk warung sarapan. Jadi kita akan review lagi pada saat pertama saya jalan kaki. Nah, ini depan ini sudah salah satu pilihan warung saya, yaitu namanya Warung Samidugi ya, Warung Samidugi. Nah, di depan ini ya tepatnya warungnya. Jadi buat yang ingin sarapan pagi bisa recommended ya dengan Warung Samidugi ya. Nah, ini menjual aneka sarapan pagi ya, mulai dari nasi pecel, kemudian nasi cotos ya, nasi sayur juga ada, dan kopi panas ya, teh panas dingin ya. Ini lengkap banget ya sobat ya, jadi silahkan datang sarapan di warung ini. Baik sobat, jadi tempat ini sangat recommended sekali ya buat sobat ya, buat yang ingin sarapan pagi di area depan rumah sakit Sogaten Kota Madiun. Jadi yang suka sarapan pagi dengan menu nasi pecel, ini wajib Anda mampir di tempat ini. Baik, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga ini bisa memberikan hiburan. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke sobat, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.